Kerajaan Negeri Selangor di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari akan bertindak sebagai kerajaan sementara atau caretaker government selepas DUN dibubarkan Jumaat ini. Ia selaras Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor 1959. Ada beberapa butiran-butiran yang boleh dilaksanakan selaku caretaker government dan perkara yang tidak wajar dilakukan dan bertentangan dengan perlembagaan ataupun convention ketika sebagai caretaker government. Pelaksanaan dasar-dasar baru ataupun pengumuman pembentukan dasar baru itu saya rasa tidak dapat dibuat. Namun pelaksanaan atas dasar sedia ada untuk urusan pentadbiran dan program-program masih boleh dijalankan selaku caretaker government.